Tulisan apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini pagi 24 bulan 1 2024. Sekarang ini pukul 8:30. Kita sampai di Himalaya. Uhud. Di sinilah gunung inilah yang menyaksikan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hampir sekitar 3 minggu kalau peperangan tu hampir 3 minggu dalam Zul ini kawasan Zul Kram lagi di sini Zul Kram dan mana orang nak masuk bagi setengah akan di sini adalah sebagai Zul Kram. Ini pagi ni pagi tadi baru je kita mendaki gunung Gunung Uhud. Dah sampai ke puncak. Kali kita fokuskan balik dan fokuskan ke atas ni, boleh naik sampai ke atas sana. Kalau ke sana ada tiang api kat situ tu. Itu tu itulah jalan ke atas lah. Okey, kita naik ke atas tapi agak curam, agak mencabar. Dan selalu zikir 300 kena zikir 1000 kalau nak naik kat sini.
Sebab itulah Uhud ni lebih dekat dengan amalan dia. Dia kena dekat dengan amalan. Mendekatkan kita dengan amalan, mendekatkan kita dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, menyaksikan Bukit Uhud ni juga menyaksikan peperangan di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita perasan tepi-tepi ini adalah Gunung Uhud. Gunung Uhud ini merupakan satu banjaran besar. Ada pahala yang disamakan dengan sebesar Gunung Uhud. Kalau kita bersedekah sebiji kurma, diberi pahala sebesar Gunung Uhud. Besar Gunung Uhud ini macam mana? Ada pahala yang disamakan dengan sebesar perut unta. Pahala yang sebesar perut unta. Kita dah tengok perut unta macam mana. Ada pahala yang sebesar biji sawi pun ada juga, besar biji sawi. Ada pahala yang disamakan dengan sebiji telur burung. Itulah gambaran-gambaran pahala. Dan kita tengok ni lah besar di Gunung Uhud. Hari ni kita piknik, sambung piknik dengan sajian kunafah. Ada mie ugur. Ugur mie ni ada roti, ada teh. Mana teh? Teh tak siap lagi teh. Ni orang kuat ugur. Ni orang kuat ugur. Cakap sikit.